Tipe cowok yang banyak dipuja cewek. Ngomongin soal tipe cowok yang dipuja banyak cewek, sebenarnya tuh luas banget buat dijabarin. Tapi di sini kita bakal ngebahas beberapa referensi aja ya mengenai tipe-tipe cowok yang disukai banyak cewek. Langsung aja yang pertama. Cowok yang pintar bersosialisasi. Cowok yang gaul dan pintar bersosialisasi tuh memang selalu memiliki karismanya tersendiri ya. Cowok tipe ini akan selalu terlihat lebih menonjol dan lebih dikenal banyak orang, termasuk cewek-cewek. Nggak heran sih, karena cowok dengan tipe ini pasti memiliki ruang lingkup pergaulan yang luas. Kebiasaannya berkumpul dengan banyak orang membuat dia jadi bisa memahami berbagai karakter. Dari situ juga, dia jadi pandai berbicara dengan siapapun, termasuk dengan cewek-cewek. Nah, biasanya tipe cowok yang jago bersosialisasi ini selalu nyambung kalau harus ngomong sama siapapun, karena dia memiliki banyak topik yang bisa diomongin. Gaya bicaranya akan terlihat lebih luwes dan enak kalau diajak ngobrol. Karena itulah, kenapa tipe cowok seperti ini selalu disukai banyak cewek. Nah, kalau kamu pengen mencapai posisi ini, udah saatnya kamu harus keluar dari zona nyaman kamu. Perluas pergaulan, kumpul dengan beragam orang, perluas wawasan, dan dari situlah secara nggak langsung dapat mengasah diri kamu untuk memahami berbagai karakter manusia, termasuk juga dengan cewek. Dan yang kedua, cowok yang bersih, rapi, dan wangi. Kualitas seorang cowok bisa juga dilihat dari penampilannya. Penampilan yang bersih, rapi, dan wangi menunjukkan bahwa cowok tersebut sangat peduli dan menghargai dirinya sendiri. Dan pastinya bisa bikin orang lain pun nyaman berdekatan sama dia. Lanjut, cowok yang pengertian. Bukan cuma perhatian aja loh guys yang diinginkan cewek, tapi mereka juga membutuhkan sosok cowok yang pengertian. Nah, kalau kamu punya kemampuan yang demikian, maka kamu pun bisa dengan mudah menyentuh hati cewek yang kamu inginkan. So ya, udah saatnya nih kamu harus belajar untuk menjadi cowok yang bisa toleran, gak terlalu ngatur, gak seenaknya membatasi kehidupan si cewek tersebut, dan saling menghargai. Intinya kamu harus bisa menempatkan posisi kamu secara bijak. Lanjut yang keempat, fleksibel. Tipe cowok yang satu ini sangat pandai beradaptasi dengan keadaan di lingkungannya dan mempunyai sifat yang mudah menyesuaikan dengan keadaan. Dibandingkan cowok yang kaku, para cewek ternyata lebih memilih cowok yang fleksibel loh. Guys, dari keempat tipe tadi, kamu termasuk yang mana? Coba dong kasih tahu ya di kolom komentar.